Satuan Reserse Narkoba memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 17 gram di Mapolres Kampar, Kampar, Riau. 3 Juni 2020 sekira pukul 15 WIB. Sabu yang dimusnahkan merupakan hasil tangkapan dari dua kasus berbeda atas tersangka MS alias CO yang ditangkap polisi di Jalan Datuk Seribu Garang, Kecamatan Bangkinang Kota. 9,48 gram. Bukti pengadilan 0,2. Kemudian atas nama tersangka JU alias AN yang ditangkap di kawasan Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sahilan beberapa waktu lalu. Kira pukul 16 WIB di Kecamatan Gunung Sahilan. Disaksikan tersangka dan perwakilan kejaksaan, barang bukti sabu dimusnahkan dengan cara dihancurkan menggunakan mesin blender. Satu potong lagi. Masih ada dalam selembang plastik. Sabu yang sudah hancur tercampur air ini kemudian dibuang ke selokan dan dipastikan tidak lagi dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Hari ini kita telah melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu yang beratnya 17,82 gram dari dua orang tersangka dengan inisial M dan A. Kemudian kita melakukan pemusnahan dengan cara di blender, kemudian hasil blender tersebut kita buang ke tempat pembuangan. Yang mana pada saat pemusnahan ini juga dihadiri dari pihak pengadilan Kampar, kemudian dari pihak kejaksaan dan pengacara dari tersangka tersebut. Untuk sementara, dua tersangka masih ditahan di Mapolres Kampar guna menjalankan penyidikan sebelum dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses penuntutan. Dari Kampar Riau, Ahmad Dison dan Firman Domo melaporkan.